Dark Wave. Break it down. Dark Wave. Break it down. Dark Wave. Ini dia hasilnya setelah saya rakit build DCR-02 Clear Black Special. Saya hanya memodifikasinya dengan sangat sederhana. Saya menambahkan beberapa FRP pada bagian depan dan belakang. Saya menggunakan FRP dari Super X Sasis. Untuk samping saya menggunakan Side Stay untuk AR Sasis FRP. Pada bagian depan saya menggunakan Mount Plate FRP. Untuk roller depan saya menggunakan 12-13mm dengan aksen warna ungu. Lalu untuk samping saya menggunakan mass damper, velg bawaan dari sana Y-Spoke Pink Mate dengan ban super hard. Untuk roller belakang saya menggunakan roller berukuran 19mm lightweight. Lalu saya menambahkan sayap Aero Haimon pada bagian belakang hanya untuk aksen saja. Kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman bisa melihat. Untuk bagian belakang saya menggunakan mass damper dan menggunakan brake set for AR Sasis. Itu saja mungkin.